klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Nah, Bapak, malu -malu. Orang -orang... Bapak, Ketua Umum PSI. Dibutuhkan kepemimpinan yang punya nyali, dibutuhkan kepemimpinan yang berani, dibutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil risiko untuk siapa? Untuk rakyatnya terus terang saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Belum usai, kejutan Kaisang mendadak jadi ketua umum PSI, belakangan kian kencang isu sang kakak Gibran Rakabuming Raka menjadi calon kuat pendamping Prabowo Subianto. Memang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal Capres-Cawapres baru secara resmi diumumkan pada Senin 16 Oktober nanti. Meski begitu, Partai Gerindra di beberapa wilayah sudah berani mendeklarasikan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Bapak Haji Prabowo Subianto untuk berpasangan dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Konsultan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Gibran. Ya bagi saya kalau dilihat rata-rata teman-teman Partai Gerindra itu lebih condong hanya ingin kepada Gibran Raka Buming Raka bukan kepada yang lain. Yang lain itu ya hanya sebatas pelengkap penderita sebenarnya tidak terlalu diharapkan gitu ya karena satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan, kemudian simpati dan support dari Jokowi secara total adalah dengan cara menjadikan Gibran sebagai wakil Prabowo di 2024. Jadi top listnya itu Gibran dulu pokoknya, okay. baru setelah itu bicara yang lain. Saya Kaisang, saya PSI. Kaisang, Kaisang Pak, Pak, Pak Ketua Umum PSI, Bro Kaisang, Pak Tak hanya Gibran, langkah politik sang adik juga sempat jadi sorotan publik. Baru dua hari bergabung di PSI, Kaisang langsung menjadi ketua umum partai yang berslogan, tegak lurus bersama Jokowi. Mulusnya jalan politik Kaisang pun diakuinya karena faktor privilege sebagai anak presiden. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinas politik Pak Jokowi, Mas Kaisang bagaimana? Men -men 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 itu doang. Ya gitu. biasa aja. Balik lagi yang beli masyarakat. Tapi uh, Anda merasa bahwa uh, ini bukan bagian dari seperti itu. Ya. Masa saya ini balik lagi yang beli siapa? Masyarakat kok. Oh. Iya hmm. enggak? Gitu, gitu. ya, iya enggak? Ya, Betul. Ya udah. Betul. <laughs> Tapi privilege itu masa saya sang aku ya? Bahwa ya, privilege lalu ada. Apa saya yang selalu bagian dari itu. Saya akan selalu ada privilege. Enggak gitu. Dan Mas saya itu. harus akui Kini Bola panas itu ada di tangan Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Analis politik senior bahkan memprediksi akan ada ledakan ekspresi publik yang kontraproduktif bila putusan MK terbukti untuk memuluskan langkah Gibran menuju Pilpres. Yang jelas, keputusan MK itu nanti ya adalah ledakan gitu. Ledakan tentang kesadaran publik ledakan perasaan publik. Karena Anda menyebut ada ledakan ekspresi betul. publik. Ya, betul. Jadi, ya. ya mereka mendukung Presiden Jokowi tapi betul. tidak serta-merta kemudian meng bisa menginginkan pidahkan, putranya ya. wakil presiden. Betul, betul. Itu yang saya maksud. Publik tentu mengharapkan kontestasi Pilpres 2024 bisa melahirkan pemimpin baru yang memiliki kualitas dan integritas yang teruji seperti yang kerap digaungkan Presiden Jokowi di hadapan para relawannya dunia tidak sedang baik-baik saja perang perubahan iklim krisis pangan sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang punya nyali dibutuhkan kepemimpinan yang berani dibutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil risiko untuk siapa untuk rakyatnya untuk negaranya untuk bangsanya Saya sudah bersama peneliti politik dari ICS Yusuf Isak Institute Singapura. Ia juga co-editor atau penyunting dari buku The Jokowi Prabowo Election 2.0. Bapak Made Supriyatma, beli terima kasih sudah dirosi. Terima kasih. Saya boleh panggil Bli ya? Ya, silakan. <laughs> Bli, saya mau masuk dulu dengan diskusi kita karena anda terlibat hmm. sangat aktif dalam penyuntingan buku Jokowi Prabowo 2.0. Nama dua ini dari 2014, 2019 dan sampai sekarang terus menjadi nama yang ada dalam putaran politik sentral Indonesia. Saya mau tanya dulu, apa, apa sekarang menurut anda dua nama ini dalam perpolitikan nasional? Uh, dua nama ini sebagai dua nama yang dominan dalam politik Indonesia ya dari 2014 uh, apa namanya? Sampai sampai sekarang ya dulu mereka bersaing satu sama lain untuk menduduki kursi nomor satu dan kemudian mereka bekerja sama ya secara tidak sadar sebenarnya apa yang dilakukan oleh uh, Jokowi itu adalah satu anomali hmm. ada ada saya saya, saya uh, belajar perbandingan politik ya agak tidak terlalu lazim bahwa orang mengangkat sekutunya yang kuat itu kemudian Uh, ...apa namanya, ke dalam posisi seperti Jokowi mengangkat Prabowo. Uh, itu tidak juga lazim berarti, ya? T, menurut saya tidak t, tidak terlalu banyak lah katakanlah. Ya. Yang yang belum menjadi lebih istimewa bagi saya adalah... ...karir Prabowo setelah dia kalah 2019 sebenarnya sudah mati. Mm -hmm. ya. Tapi Jokowi justru menghidupkan kembali. Pada waktu itu ada kekhawatiran mm -hmm. yang saya dengar bahwa mungkin ke stabilitas politik akan terganggu kalau Joko uh, maaf kalau Prabowo tidak, tidak dirangkul, rangkul. Ya, jadi Jokowi Prabowo dari bertanding menjadi bersanding. bersanding. Meskipun langkah uh, Presiden Jokowi mengambil Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hmm. itu tidak lazim, tetapi itu kemudian di, banyak dipuji. Kenapa? Terutama kemudian kita masuk di masa pandemi. Bayangkan kalau masih ada uh, oposisi besar di luar pemerintahan maka kerja-kerja pemerintahan ini akan terganggu. Saya saya justru melihat itu sesuatu yang baik. Ya, kalau ada oposisi besar, kalau ada pandangan alternatif. Kalau bahkan pada waktu kebijakan-kebijakan Covid kita, itu tuh kalau ada orang yang punya perspektif lain, itu akan jauh lebih baik. Jadi, Jadi kalau... masuknya Prabowo ke kabinet Presiden Jokowi adalah matinya oposisi sangat me, apa, mampu, mencerminkan hal itu, sangat mencerminkan matinya oposisi ditambah lagi tentu dengan faktor-faktor lain seperti uh, hukum ya undang-undang ITE terus kemudian uh, berbagai uh, litigasi yang dilakukan termasuk juga tidak hanya terhadap mas, uh, apa namanya aktivis tetapi juga terhadap masyarakat biasa ya. Nah, dampak dari semua ini tidak ada suara alternatif yang dan ditambah lagi di antara politik itu uh, ada saling pengertian satu sama lain. Jadi, tidak, saya uh, apa namanya, saya melihat tidak pernah sebelumnya ada persatuan elit yang demikian. Uh, apa namanya uh, eratnya mm -hmm. uh, dalam politik Indonesia bahkan pada zaman zaman orde baru persatuan elit itu dipa uh, apa terjadi karena memakai senjata mm -hmm. kalau ini dengan persuasi kemudian saling apa namanya uh, saling ada pertukaran siapa yang dapat apa dan lain sebagainya itu mm -hmm. terjadi pada zaman Jokowi ya yeah. uh, beli saya karena Anda sudah masuk, ini terjadi di zaman uh, Jokowi. Bagaimana kita tidak lagi memiliki alternatif suara-suara kritis, karena semuanya seperti dimasukkan ke dalam lingkar elit di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Uh, peneliti dan penulis buku "Fari Ali" mencontohkan seperti apa Jokowi saat ini. Ini katanya, uh, Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Mm -hmm. gitu. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh ya gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan mm -hmm. dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki. Gitu. Jokowi ini itu justru ya kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. Bagaimana di negara yang demokratis seorang presiden bisa demikian sangat powerful ya, bahkan ia yang bukan ketua umum partai politik bisa dicerminkan atau dipersepsikan sendiri sendiri sebagai satu partai politik. Jokowi is partai politik. Ada yang mengatakan seperti begitu bahwa dia adalah ya apa namanya itu adalah satu kekuatan tersendiri. Tetapi kalau menurut saya kekuatan ini kan kekuatan yang imajinatif saja. Ya, ini adalah persepsi orang gitu ya. Jadi banyak orang punya persepsi itu sehingga apa namanya terbangun bahwa dia memang kuat. Dengan saya, landasan survei-survei tingkat kepuasan publik di atas 70 persen, bahkan LSI pernah mengatakan 80 persen. Saya sedang menulis mungkin akan uh, keluar dalam satu dua minggu ini untuk East Asia Forum tentang mengapa approval ratingnya Jokowi itu begitu tinggi. Ya, itu karena memang karena tidak ada suara yang lain, tidak ada suara yang uh, apa namanya yang berbeda. Ya, dia yang mengendalikan semua narasi bahwa kita berhasil, bahwa kita uh, apa namanya uh, kita sudah mencapai banyak hal. Di bawah. secara material, iya, kita lihat, tetapi di bawah itu tidak tertangkap ter, 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 oleh uh, survei-survei. Oleh banyak survei, jadi uh, ketiadaan suara lain, ketiadaan narasi lain, ketiadaan cara berpikir alternatif itu yang membuat eh, tinggi. Kalau Anda seandainya yang men-set narasinya dan Anda bebas tanpa ada narasi apapun juga, tentu narasi Anda akan menang, gitu ya. Mm -hmm. uh, jadi uh, apa namanya kalau tapi itu uh, itu buat anda buruk. Tidak, ya dalam hal ini buruk karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu suara yang uh, sebenarnya yang terjadi yang 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 ada dalam masyarakat. Ya, jadi kalau menurut saya apa namanya uh, yang hasil polling kepuasan publik yang tinggi itu satu ilusi apalagi terus kemudian kalau dicerminkan pada bahwa ini menandakan bahwa presiden itu sangat kuat hmm. ya presiden itu sangat kuat tidak bisa dilawan dan sebagainya karena approval rating itu tidak mencerminkan the real power hmm. tidak mencerminkan kekuatan yang nyata yang ada Apa basis beli? Apa basis pernyataan Anda beli? Saya melihat Begitu banyak saya berkeliling dalam beberapa bulan terakhir ini, saya berkeliling ke kota-kota khususnya di Pulau Jawa. ya Begitu banyak ketidakpuasan, dan itu tidak terekam oleh media. Hmm. Pada tanggal 1 Oktober kemarin, orang memenuhi uh, apa namanya uh, tugu Yogyakarta, ribuan orang di sana untuk memilu, menonton film Kanjuruhan hmm. yang dibuat oleh watchdog. Tidak ada media yang meliput, tidak ada satupun media yang meliput peristiwa yang begitu besar. Ya. Nah, ini yang membuat saya karena semua media itu juga takut, ya. Ada iklim seperti begitu. Saya mau mengalami 32 Jadi tahun. Jadi ada tahun. dua anomali perasaan di sini. Perasaan dukungan, ya. tetapi sekaligus juga eh, perasaan ketakutan yang tersembunyi. Oh, ketakutan yang tersembunyi itu real dan saya berpengalaman 32 tahun hidup di di masa Orde Baru. Ya, saya tahu persis, saya bisa merasakan uh, nadinya seperti apa. Ya, orang orang ketakutan orang mau untuk mengungkapkan perasaan sekarang. Bli, saya harus mengklarifikasi dulu dengan analisa Anda. Anda kan sebenarnya pendukungnya uh, Pak Jokowi ya untuk menjadi presiden. 2014 ya. ya. Hmm. Bahkan Anda sempat mau disomasi oleh pendukungnya Gerindra karena Anda begitu kritis pada Pak Prabowo ya. karena Anda uh, pendukungnya Jokowi. Mengapa Anda sangat kritis sekarang? Ya, dari dulu juga saya sudah kritis. Setelah beberapa beberapa uh, apa namanya bulan uh, sesudah Jokowi uh, terpilih, saya mengharapkan lebih ya, saya mengharapkan reformasi yang uh, apa namanya uh, terjadi secara lebih menyeluruh ya. Tapi ketika itu Pak Jokowi mengangkat Wiranto. Ya, untuk saya itu a no no gitu ya. Dan akhirnya kemudian saya realistis bahwa udah saya cukup di sini saja. Saya kembali ke asal saya kritis terhadap kekuasaan siapapun juga yang berkuasa itu. Hmm. Ya. Baik. Dengan tingkat kepuasan publik lebih dari 70% dan menguasai berbagai lini kekuasaan, Presiden Jokowi bahkan dipersepsikan cawe-cawe dalam putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ini untuk anak muda pada umumnya, kan kita juga bisa membaca dengan terang yang sudah masuk bursa itu cuma satu nama yang di bawah usia 40. Yaitu, Gibran. Jadi, uh, sementara itu, sampai sekarang, putusan MK-nya itu mau baru mau dibacakannya. Kemungkinan hari Senin ini, injury time ini menjelang pendaftaran. Jadi, saya kira ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan uh, sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim bahkan kalau ini dikabulkan saya nanti bisa berargumen lebih jauh lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan Saya masih bersama peneliti politik dari peneliti politik dari Yusof Institute Singapura. Ia juga aktif menulis di berbagai media massa sebagai jurnalis independen Pak Made Supriyatma yang saya panggil Bli Made. Bli Made dalam sepekan ini publik banyak membicarakan tentang putusan MK hari Senin tanggal hari Senin tanggal 16 Oktober yang akan datang. Dan Pak Mahfud sendiri sudah memberikan semacam pertanyaan kok lama sekali MK memberikan putusan yang harusnya mudah. Apakah memang lamanya putusan MK ini dan kemudian berakibat pada lamanya partai-partai politik menentukan calon wakil presiden. Ini adalah sebuah Waktu yang sebenarnya sedang dikondisikan. Ada kecurigaan seperti begitu bahwa ini dikondisikan uh, menjelang uh, apa namanya pendaftaran. Uh, tetapi menurut saya keputusan ini, uh, apa, ya memang ada suspense di sini ya, suspense uh, karena menyangkut apakah uh, Gibran akan anak presiden, anak dari presiden Jokowi itu akan uh, berhak untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, di sini persoalan yang, yang, yang utamanya. Dan saya kira uh, apa namanya kita tidak usah terlalu uh, peduli dengan itu. Yang saya melihat sebagai seorang pengamat politik, sebagai orang yang belajar politik, ya saya melihat apa konsekuensi-konsekuensinya gitu ya. Hmm. Karena kalau uh, MK menolak itu apa konsekuensinya? Kalau MK menerima itu apa konsekuensinya? kalau Belum ke situ boleh saya tanya dulu, ya. uh, Bli. Putusan ini sangat dinanti. Ya. Dan kemudian bagi sebagian uh, partai politik, kita bicara Gerindra misalnya dan banyak pendukung uh, Presiden Jokowi yang juga ingin Gibran sebagai calon wakil presiden. Putusan ini sangat dinanti dengan pengharapan semoga diloloskan. Tetapi, bagi sebagian yang lain, misalnya para intelektual, civil society, ahli hukum, tata negara, putusan ini dicemaskan. Kalau meloloskan, akan sangat merusak tatanan ya. negara dan demokrasi. Anda di, di mana posisinya? Saya eh, termasuk yang sangat mencemaskan. Mengapa? Kalau apa, apa yang Anda cemaskan? Kalau sekali lagi konsekuensinya, kalau seandainya eh, diloloskan diterima gugatan ini berarti Gibran akan menjadi kalau saninya benar terus kemudian Gibran akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dengan kemungkinan untuk menang pemilu itu sangat besar konsekuensi di masa depannya yang saya saya lihat untuk negara ini apa konsekuensinya uh, bukankah ini dianggap sebagai bagian dari pasangan paling sempurna meneruskan kebijakan uh, presiden menurut Jokowi? saya tidak Prabowo berumur 72 tahun harus kita akui, punya keterbatasan kesehatan. Beliau sudah menderita stroke. Yang saya dengar dua kali, entah benar apa enggak. Tapi yang jelas beliau pernah menderita stroke. Dan untuk seorang penderita stroke, dari yang saya ketahui, dari teman-teman dokter yang saya, pernah saya ajak bicara, itu kemungkinan untuk terkena serangan lagi itu besar. Dan meletakkan beban kenegaraan di dengan di apa namanya di atas pundak orang yang punya masalah kesehatan seperti ini juga menjadi pertanyaan. tapi kan dalam, untuk capres kan selalu ada tes kesehatan dan kalau lolos lolos saja berarti negara sendiri dengan tim dokter yang luar biasa hebatnya mem itu, tak pas, memastikan bahwa bisa mengemban tugas negara yang super berat. Oke, okay, kita kita uh, terima itu, tetapi kita juga tidak bisa menafikan konsekuensinya, menghitung resikonya. Nah, kalau seandainya terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak gitu ya, uh, 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 pada diri presiden. Kemudian, Gibran harus mengambil alih kekuasaan. Dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim, apakah itu tidak akan menimbulkan krisis di negara ini? Apakah para pemain-pemain politik besar yang benar-benar menguasai partai, yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik di negeri ini, itu akan berdiam diri. Tapi di, di, di other way around atau da dalam konteks sebaliknya bagi para pendukung Presiden Jokowi melihat bahwa ya oh malah bagus berarti betul-betul legasinya Presiden Jokowi akan diteruskan oleh putranya sebagai Presiden. Apakah dia akan bisa memerintah? Itu persoalan, itu persoalan utamanya. Gibran bukan Jokowi. Ya. Apakah dia bisa memerintah? Dan semua kekuatan-kekuatan politik ini akan berlomba-lomba untuk mengontrol Presiden yang tidak berpengalaman ini. Terus, di mana dia ini? Ini akan pelik sekali, ya. Jokowi didampingi oleh begitu banyak uh, penasehat, mantan jenderal, dan lain sebagainya, dan dia bisa, bisa menyerap itu. Nah, untuk orang yang tidak memiliki pengalaman ini, apakah dia mampu? Nah, saya meragukan itu, dan saya sangat mengkhawatirkan bahwa krisis dan chaos itu akan terjadi. Mudah-mudahan tidak itu sampai ternyata. sejauh itu, tidakkah itu terlalu berlebihan? Tidak. Beli? Saya tidak, 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 apa namanya, uh, ruling out bahwa itu tidak akan terjadi. Itu akan terjadi, ya, itu akan terjadi, dan saya, apa namanya, punya keyakinan besar bahwa orang tidak akan tinggal diam. Ya, semua kekuatan-kekuatan tidak akan tinggal diam. Ya, kalau itu terjadi. Kalau kita kembali dulu, menganalisa mengapa MK lama sekali mem apa, memutuskan soal batas usia capres uh, dan cawapres, dan kemudian ada kecemasan bahwa syarat lolos bagi calon wakil presiden ini dikondisikan bisa untuk seorang Gibran yang, katakan tidak lagi, dengan batas ada apakah batas usia 40 tahun di di apa dimudahkan atau direndahkan atau tetap 40 tahun dengan frasa baru yaitu bagi mereka yang sudah berpengalaman di pemerintahan misalnya eh, mengapa mengapa ada kecurigaan bahwa MK akan memberikan putusan yang meloloskan Gibran karena ini sangat politis itu aja sebenarnya pertimbangan ini sangat politis dan kemudian ketua mk itu adalah ipar presiden ya jadi tidak mereka berusaha untuk uh, dalam dalam perkiraan saya ber, berusaha untuk apa namanya menghindari persepsi bahwa ini adalah sebuah kolusi ya. antara ipar presiden terus kemudian mem, membuat keputusan yang menerima apa memudahkan Uh, kemenakannya untuk menjadi uh, calon wakil presiden uh, dalam arti itu adalah uh, apa namanya jabatannya lebih tinggi daripada yang lobatan jabatan yang luar biasa tinggi dari wali kota Solo sebagai wakil presiden calon wakil presiden itu itu luar biasa tingginya itu yang menyebabkan saya kira tarik menarik uh, di dalam MK sendiri jadi lamanya memutuskan itu bukan tanpa sebab oh sang, uh, faktor politis itu sangat besar menentukan ini hmm. saya pertanyaan saya begini ada kecemasan yang luar biasa, bahkan dari para pendukung e, Presiden Jokowi. Sampai sekarang, beredar e, istilah "MK" itu adalah Mahkamah Keluarga, karena mengingat ada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, ada putranya, dan kemudian ada iparnya yang menjadi orang nomor satu MK, bahkan dari para pendukung Presiden Jokowi sekalipun. ...bisa memiliki sindiran atau memberikan semacam anekdot tentang ya, MK... Mah, ...tidak lagi mahkamah, menjadi Mahkamah Konstitusi ya. tapi Mahkamah Keluarga? Ada semacam sindisisme dalam masyarakat kita uh, terhadap semua proses ini. Ya. Kalau saya ingat, Soeharto tidak pernah melakukan ini... ...sampai akhir-akhir masa kekuasaan. Setelah 31 tahun berkuasa, dia baru mengangkat tutut menjadi... Menteri Sosial. Tidak ada anak-anak Soeharto yang dijadikan atau menjadi pejabat publik. Ya. Jokowi melakukan dengan sangat cepat dalam lima tahun terakhir ini. Dan ada semacam sinisisme di dalam masyarakat. Itu saya dengar juga. Ya, tidak, hanya, tidak hanya di kalangan intelektual, hmm. akademisi, jurnalis, dan lain sebagainya. Tapi juga di kalangan masyarakat bawah. Karena saya banyak bergaul dengan masyarakat bawah. Itu kelihatan sekali. Mereka apa namanya sinis ya sinisisme di dalam masyarakat itu pertanda bahwa ada terjadi sesuatu mm -hmm. dan itu yang mendasari mengapa saya tadi mengatakan bahwa hasil polling dan lain sebagainya itu bukan ukuran dari kekuatan mm. ya itu bukan ukuran jadi sekarang ini dalam bahasa Inggrisnya sekarang ini sedang terjadi proses unraveling ya sekarang popularitas presiden mungkin akan tetap tinggi tetapi pengaruh presiden itu tidak akan banyak uh, apa namanya uh, sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Oh ya? Ya. Bahkan sebenarnya Presiden Jokowi dianggap sebagai uh, uh, yang masuk dalam sejarah kepresidenan. Ia di masa akhirnya tidak mengalami apa yang disebut dengan lemdak atau tidak lagi memegang pusat kekuasaan perhatian e, luar biasa tapi ia justru mengalami tingkat kepuasan sekali lagi. Oke, katakan tapi ia tidak mengalami situasi lemdak. dan ini dan ini sesuatu yang jarang sekali dalam masa kepresidenan di dunia manapun. Lemdak session itu itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang Presiden yang seharusnya berada dalam lembaga sosial itu menjadi sangat aktif, dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Orang... Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa ke ya. kepresidenan, justru ya. makin, makin dominan, aktif ya. untuk terus meng Dan... apa, me mengeratkan, menguatkan ya, Kalau kuasaannya. saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi so, sebenarnya power. memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia ke, uh, bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi uh, politik Indonesia. Ada soal <coughs> tiga periode. Hmm. Ada soal penundaan masa pemilu. Ada soal putusan MK yang ditunggu. Dan bisa berpotensi meloloskan batas minimal usia bagi wali kota Solo. Itu sendiri sebenarnya sebuah mata rantai yang kalau ditarik garisnya itu kan sangat jelas dan terang benderang bahwa Presiden Jokowi tidak akan pergi kemana-mana, walaupun sudah tidak menjadi presiden. <tuh> bagi banyak pendukungnya atau pemilih Jokowi misalnya. Itu justru dianggap baik, karena bukankah ingin terus melanjutkan suksesi legacy dari seorang Jokowi? Sekali lagi, sukses itu tergantung dari siapa yang melihat. Kalau saya, penduduk Rempang, saya tidak mengatakan bahwa ini sukses. Ya. Kalau saya, penduduk di Suruyan, saya tidak akan mengatakan bahwa ini sebagai sukses. Kalau saya berada di Flores di daerah sekitar Waisano, ini bukan sebuah sebuah sukses. Itu semua daerah-daerah yang mengalami problem. Mm. Ya. Dan kemudian kalau saya seorang pedagang di Pasar niter yang sekarang harga beras 15000 per kilo. Ya. Banyak orang yang mengatakan hanya beda 3000 untuk rakyat kecil, rakyat biasa. Itu sangat berarti. Mm. Dan apakah ini sebuah sukses? Kalau kita tanyakan, ya mungkin sukses. Karena kita punya jalan-jalan yang bagus, punya ini orang, punya mobil yang lebih bagus dari dari dulu gitu ya. Tetapi kan itu untuk sebagian orang. Ya. Beli kalau misalnya kita melihat soal putusan MK ini yang memang diyakini ini bisa sangat apa, menentukan arah calon wakil presiden kita. Pertanyaan saya, kalau tadi Anda mengkhawatirkan Gibran untuk sebagai wakil presiden, tapi banyak partai politik menginginkannya, bahkan sekali ber Pak Prabowo ingin sekali Gibran sebagai wakil presiden. Artinya, anak ini atau politisi muda ini atau tokoh muda ini memang dianggap capable untuk menjadi wakil presiden. Karena mereka sebenarnya kalau dalam cara berpikirnya orang-orang yang di partai politik itu tidak seperti begitu. Mereka cara berpikirnya adalah apa yang akan apa manfaat yang akan bisa saya ambil di kemudian hari dengan mendudukan calon yang sangat muda ini kalau seandainya mereka saya kira sudah berhitung itu ya apa, apa itu, ap, menurut anda apa apa buat pak prabowo itu apa untungnya atau mengambil pak mengambil gibran ini apa sebenarnya nah, apa yang ingin dia raih pasti menang total gitu ya pasti yang pertama kemenangan bahwa dia akan mengukuhkan uh, apa namanya uh, uh, pendukung pendukung jokowi untuk ke dia, dari dulu memusuhi dia sekarang akan memilih dia. Prabowo itu punya problem besar karena dua kali kalah dengan Jokowi. Jadi dalam, ada dalam anggapan uh, orang-orang -ora Gerindra bahwa dengan menyatukan, menyinir, membuat sinergi kekuatan antara Jokowi dengan Prabowo maka mereka akan menjadi satu kekuatan, kekuatan yang, dominan. yang dahsyat ya, dan kekuatan dominan. Yang dominan. Uh, tapi saya masih percaya pada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah pemilih yang, yang rasional dan kita senang memilih. Gitu. 70 persen uh, voter turnout gitu ya. 70 dari pemilih memang memilih gitu ya. Uh, saya kira dan mereka belajar dari uh, apa namanya uh, banyak pilkada. Itu saya belajar bahwa. Uh, Pilkada kalau anda menjadi kepala daerah, kalau anda tidak deliver, kalau anda tidak apa namanya uh, sukses. sukses, itu anda akan terpilih lagi. yang besar itu kalah. Yeah. Ya. Nah ini juga seperti begitu. Uh, kalau mereka sekarang itu Prabowo, dulu ada anggapan bahwa apa namanya uh, dia adalah lawan Jokowi. Sekalipun dia pasang Gibran di situ, belum tentu dia akan sukses. Belum, belum tentu. tentu. Saya mengatakan itu belum tentu. Jangan. Orang jangan. mengapa Gibran selalu diusung sebagai wakilnya Prabowo dan menanti putusan MK yang berpihak pada uh, penurunan usia ya. supaya Gibran bisa masuk karena hampir semua politisi mengatakan ini auto menang. Nah, saya tidak percaya. Ya, apakah uh, PDIP akan diam? Apakah kekuatan-kekuatan uh, Islam modernis yang dulu uh, setengahnya mendukung Prabowo dan sekarang Kemudian ke Anies Baswedan itu akan 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 berdiam diri. Saya tidak 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 yakin itu. Yakin. Ya. Publik sudah tahu antara Jokowi-Gibran dan Ketua MK punya hubungan keluarga. Jika nantinya putusan MK ini menguntungkan Gibran, apakah putusan ini layak dicurigai? Kalau kata nantinya lo didukung atau gimana? Oke. Oh Pak Walikota, ya kalau Pak Walikota jadi cawapres balik lagi kita e, saya harus saya harus mendengar aspirasi dari seluruh teman-teman di PS di DPD di DPW semuanya karena balik lagi e, kita mengambil ini keputusan bersama bukan karena saya dekat dengan Pak tapi kalau secara pribadi, oh, oh, oh. ya. pribadi mendukung ya apa secara pribadi mendukung untuk pilpres kapan akan deklarasi? Sabar, saya masih bersama peneliti politik Made Supriyatma yang juga menjadi koeditor buku The Jokowi Prabowo Election 2.0 uh, beli Made tiba-tiba ada yang jadi ketua umum PSI lalu kemudian menanti putusan MK kemana arah rentetan peristiwa ini? Apakah ini sebenarnya kebetulan belaka? Tiba apa satu berdiri tidak ada kaitannya sama sekali atau ini semua sebuah rentetan peristiwa yang telah didesain dalam politik itu tidak ada kebetulan mbak ya itu yang pertama ya bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan sudah ada yang memperhitungkan langkah-langkahnya dan lain sebagainya tidak pernah ada orang berpolitik itu karena apa namanya uh, 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 semuanya itu menunggu Nasib gitu ya, atau menunggu kejadian kemudian baru, baru um, apa namanya diantisipasi di, di, di respons gitu enggak hmm. ya? Apalagi jadi, kalau melihat Kaisang yang selama ini lebih identik dengan pengusaha, dan, ya, dan Presiden ya. Jokowi juga sendiri mengatakan anaknya lebih suka jadi pengusaha. Ya, saya, saya ini uh, tipikal politisi ya, dalam catatan saya itu enam bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo. Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik. Karena anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi enam bulan kemudian, apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi uh, calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha kan tidak terlalu. Bukan pengusaha yang, ya maaf ya saya tidak meredahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha seusia mereka adalah sebagian yang jauh lebih sukses gitu ya. Tapi pilihan menjadi politisi mungkin lebih lebih uh, uh, menarik untuk mereka itu dan itulah yang mereka lakukan. Hmm. Dan itu tidak terjadi secara apa namanya uh, begitu saja. Hmm. itu ya pasti saya Jauh sebelum itu, karena saya juga peneliti, saya juga jurnalis, saya juga sudah mendengar bisik-bisik bahwa, oh ini akan diproyeksikan ke sini, ini akan diproyeksikan ke sana." Ya, eh, sudah ada bisik-bisik seperti begitu, dan tidak ada satu rentetan peristiwa yang berdiri sendiri. Tidak ada satu rentetan peristiwa yang berdiri sendiri. Ya. Kalau misalnya kemudian dikatakan um, Presiden Jokowi tengah membangun dinasti, dimulai dengan Wali Kota Solo, sang anak. Menantu menjadi wali kota Medan, dan kemudian ketua umum sebuah partai itu juga anaknya Presiden Jokowi menanti putusan MK. Tapi ada juga mengatakan bahwa ini, atau misalnya pembelaannya e, Presiden Jokowi, misalnya mengatakan, "Loh, ini kan dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh saya langsung." Ya, siapa yang memilih rakyat? Kalau Kaisang menjadi ketua PSI, itu kan tidak dipilih oleh rakyat. <laughs> ya, kan? Anda itu sedang dipilih. mengkoreksi pernyataannya, eh, ya, kan, Kaisar kan yang dipilih diperak, oleh ya. beberapa orang yang pimpinan dari PSI gitu ya, dan kemungkinan juga ada desain dibalik itu gitu ya. Kita tidak tahu, tapi kita boleh mengatakan tidak. Tetapi bahwa seorang uh, dengan usia semuda Kaisar itu memimpin sebuah partai yang bernama uh, PSI itu oke okay oke -okay untuk saya gitu ya. Dalam sejarah kita tidak terlalu apa namanya, ini tidak terlalu asing ya. Uh, Uh, apa namanya uh, para uh, uh, aktivis nasionalis Indonesia itu pada umur-umur 26 gitu sudah sudah menjadi aktivis dan sudah memimpin partai gitu ya. Jadi bukan soal umur mudanya sebenarnya tetapi Hanya rekam hati. jejak apa yang sudah itu aktivismenya yang itu yang paling gerakan membedakan. dia di bidang sosial politik itu yang paling membedakan. Orang seperti uh, apa namanya Alimin Musa katakanlah pada waktu uh, apa zaman sebelum kemerdekaan mereka punya visi entah masyarakat apa yang mau mereka uh, ciptakan gitu ya. Kalau saya, saya maaf di, hmm. kalau saya melihat uh, apa pidatonya uh, Kaisang itu, saya rasa sebuah pidato yang sangat baik sekali ya. Misalnya terus terang saya masuk politik ini ya salah satu inspirasinya Bapak saya sendiri Jokowi. Uh, beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan kepada. Uh, saya ingin menyampaikan izin Saya mau menempuh jalan ini ya Pak sebagai Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini sebuah pidato yang baik tentang iya, anak iya. muda yang terinspirasi masuk betul, politik betul tetapi what, apa yang harus akan dilakukan dengan politik saya bisa mengatakan bahwa saya akan menciptakan masyarakat baik tapi masyarakat macam apa ya masyarakat Apakah masyarakat yang dimana setiap orang bisa bersekolah ya tanpa mengeluarkan biaya spesial pun itu masyarakat yang baik. Ya. Detailnya itu tidak ada. Ideologinya itu tidak ada. idenya di balik ini yang mem membuat apa namanya? Uh, 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 orang termotivasi terjun ke politik itu yang tidak ada. Ya. Saya apa kalau saya pakai bahasa Inggris ya we are going to politics with a cause gitu ya. Ada sesuatu ada satu yang, tujuan, tujuan yang ingin dicapai. menggerakkan saya. Dan itu tidak serta merta atau seperti biasanya ada politisi yang bisa apa rajin berjanji itu biasa juga tetapi ya. masalahnya apa yang membedakan kejujuran Betul. berpolitik itu adalah dia telah melakukan sesuatu dan, dan, saya dan dia ingin melanjutkan apa yang dia lakukan itu melalui jalan politik. Dan saya melihat ini anak muda yang yang, yang kosong, Maaf, saya katakan kosong. apa beli kosong siapa kaisang kosong tidak ada apa-apa. melihat sesuatu kalau dia ditanya ya memang begitulah nanti rakyat yang menentukan rakyat siapa karena partai yang dia pimpin itu hanya mempunyai 2,4 persen loh dalam pemilu 2019. Dan saya tidak terlalu optimis bahwa dia akan bisa lebih dari itu pada tahun 2024 kalau melihat data. Masuknya Kaisang ke PSI juga pasti bukan tanpa desain politik yang disetujui. Meskipun Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sudah dewasa, punya kartu keluarga sendiri, jadi bisa menentukan. masih tinggal serumah. <laughs> Menurut anda uh, apa iya ini tidak Di... sama sekali tidak sekali Di lagi tidak artinya Presiden Jokowi memberikan blessing ada blessing dan bahkan juga desain <laughs> bahwa Presiden sendiri dengan 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 orang-orang dekatnya itu memang memang ini by design ya jadi tidak 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 hanya karena kemampuan bahwa Pak saya mau begini gitu terus kemudian oh ya silahkan ya enggak semua ini by design. Kalau, kalau, kalau dilihat karena kalau begitu, jika putusan MK hari Senin nanti itu me, bisa meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, layakkah putusan ini dicurigai? Saya akan mencurigai sebagai apa namanya, apa tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah keputusan kan. Tetapi bagaimanapun juga, saya seperti publik juga, itu pasti punya persepsi. Bagaimanapun juga bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya untuk memuluskan apa namanya keponakannya menjadi calon wakil presiden itu itu tidak bisa tidak persepsi publik pasti akan terbangun sekitar situ dan Karena selamanya ada api ada asap dan selamanya atau waktu yang panjang MK akan selalu disebut, tidak lagi disebut Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah, Mahkamah Keluarga. Masih bersama saya peneliti politik dari ICS uh, Yusof Izak Institute Singapura yang fokus risetnya soal pemilihan umum serta hubungan sipil militer dan politik militer. Bapak Made Supriyatma, Beli Made? Hmm, kita tetap menantikan apa putusan di hari Senin ini. Sebenarnya hmm, kita terlalu suuzon nggak sih kalau apa begitu melihat bahwa ini putusan pasti akan memuluskan langkah Gibran. Apakah kecurigaan ini punya basis valid rasanya? Ya karena suspensnya ya, suspens politiknya kita apa namanya kita beranggapan demikian. Tapi bisa jadi bahwa MK akan menolak gugatan itu. Ya bisa jadi. Nah, sesudah ini, sesudah... dan ini plot twist nih, ya, plot ketika twist. orang begitu tahu ya. apa membincangkan ini, seperti hakimnya akan lebih meloloskan ada ya. frase baru, tambahan berpengalaman, dan ternyata plot twist nggak jadi gitu. ya kemarin bergurau dengan kawan dari sesama uh, organisasi masyarakat sipil, jadi kalau seandainya MK menolak, terus kita mau marah sama siapa? Gitu. <tuh. 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 Uh, iya. Tapi satu hal yang penting adalah dengan semua peristiwa ini, dengan semua kontroversi ini, Gibran sudah masuk ke politik nasional, menjadi perbincangan di politik nasional. Ini sebuah modal bagi dia. Mungkin sesudah wali kota, dia bisa akan mencalonkan diri jadi gubernur, atau sesudah jadi apa namanya sesudah presiden terbaru terpilih dia mungkin akan jadi menteri ya karena sebagai prestasi pernah dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden itu ini juga sesuatu ya jadi win-win sol solution untuk uh, uh, Gibran sebenarnya jadi apakah hari Senin putusan MK meloloskan atau tidak uh, meloloskan yeah. semua kebaikan itu untuk Gibran oh, itu, ya. itu untuk Gibran yang yeah. apa ibaratnya jackpotnya Gibran ya yeah, jackpot. untung banyak ya yeah. karena da selalu dalam yeah, pertarungan ya yeah, the winner itu ya cuma dia The winner is only for Gibran. Pertanyaan saya selanjutnya, Bli, kalau kemudian soal MK putusan yang meloloskan ini, sebenarnya bagaimana kita ingin menempatkan MK ini supaya jangan disebut sebagai Mahkamah Keluarga? Saya kira MK kan sebenarnya bukan apa namanya, mereka hanya mengkaji konstitusi kan. Jadi kalau menurut saya mereka harus bijak, bijaklah, bukan tanpa alasan bahwa para pembuat hukum dulu mengatakan bahwa usia batas usia itu 40 tahun, itu usia yang dewasa, usia yang mature, ya e, artinya orang bisa, walaupun orang sudah pernah menduduki jabatan publik sebelumnya, tapi itu sebuah plus kalau dia sudah berumur 40 tahun, sebelum berumur 40 tahun. Atau kalau mau diubah ya diubah aja di DPR. Itu langkah yang paling tepat gitu ya, biar uh, apa namanya? Uh, para pembuat undang-undang yang memutuskan, itu bukan 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 MK ya. Karena ini <tuh> apa MK kan hakim-hakimnya juga terbatas itu kan. Dan tidak me merupakan elected official, itu mereka di di dipilih oleh uh, DPR dan pemerintah kan. Nah kalau menurut saya jadi uh, apa namanya? MK benar-benar harus memperhatikan ini. Bi harus bijaksana betul. Karena ini konsekuensinya sangat sangat mempengaruhi bangsa di kemudian hari. Dan juga tentu Pak Presiden Jokowi. Dan tentu Pak Presiden Jokowi. Saya kira itu agak tidak bertanggung jawab untuk memberikan sekalipun mungkin di matanya Pak Jokowi. Ini adalah putra terbaik yang dia persembahkan kepada bangsa. Tetapi lihat semua apa namanya konstelasi politik yang tidak 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 tetap itu akan bisa berubah dan tahun depan Pak Jokowi tidak akan menjadi presiden. Saya Anda tentukan melihat bahwa begitu banyak orang bilang bahwa ini akan jadi capres ini akan jadi ini gitu ya ketika dia masih jadi panglima TNI kah atau Ketika dia menjabat, oke, okay, dia punya power. Tapi ketika dia tidak menjabat, itu dia tidak punya power. Dia tidak punya power apapun juga. ya Sulit. Untuk bahkan ketika itu, saya masih ingat ucapannya Pak Surya Paloh, apakah sesudah tidak berkuasa itu Pak Jokowi tidak akan memerlukan nasdem? Kalau Pak Jokowi tidak menjabat, apakah dia akan bisa menemui Ibu Mega semudah seperti ketika dia menjabat? Hmm. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Saya menyampaikan bahwa, Iya, time is up. Pergilah dengan seperti proses normal. Ini lemdak session dan jangan terlalu over confidence. Kalau menurut saya Pak Jokowi sangat apa namanya Pak Jokowi sekarang ini over confidence terhadap kekuasaannya. Mungkin terbuai oleh polling yang menempatnya tinggi tingginya. Ya, dan kalau saya jujur mengatakan bahwa dia presiden yang baik, one of the greatest presiden. We ever had di Indonesia ini, tetapi apa namanya uh, di akhir-akhir kekuasaannya ini kelihatannya kok agak tidak normal. Kira-kira mungkin Pak Jokowi perlu balik ke basic pada tahun 2014 dengan segala kesederhanaannya, dengan segala apa namanya uh, uh, latar belakang yang yang yang, yang lebih yang membuat ia betul-betul dipersepsikan yang membuat Jokowi iya. adalah rakyat Jokowi, Jokowi adalah rakyat ya back to basic dan jangan berilusi bahwa apa yang dia pikirkan sekarang dengan anak-anaknya dan ini itu adalah rakyat. Sama sekali tidak. Ya. Dan banyak orang yang berada di sekitar beliau itu apa namanya? kelihatannya mendukung tapi sebenarnya menjerumuskan beliau. Baik. Nih. Terima kasih, Belimade. Terima kasih banyak. Anda sedang melakukan uh, atau Anda sedang mengingatkan yang berkuasa. Terima kasih, Terima kasih. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa Kamis depan.